Kini Indonesia. Jawaban Jokowi pentingnya jalan tol. Presiden Joko Widodo menyebutkan biaya transportasi logistik di Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibanding Malaysia dan Singapura. Akibatnya, untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat lain itu 2 atau 2,5 kali lipat lebih mahal, sehingga barang yang dijual pun lebih mahal dibandingkan negara lain. Jokowi menjelaskan, kita ingin daya saing kita lebih baik dari negara lain. Global competitiveness kita harus perbaiki. Tahun ini cukup lumayan, meloncat tinggi dari peringkat 41 ke 36 dari 137 negara. Oleh sebab itu, dia kerap berbicara mengenai infrastruktur dalam banyak kesempatan. Selain anggaran pendapatan belanja negara yang fokus pada infrastruktur. Jalan tol. Karena ada yang menyampaikan, Pak, kami tidak setuju dengan jalan tol. Kami tidak makan jalan tol. Yang suruh makan jalan tol siapa? Jadi kalau makan semen sama aspal kan malah sakit perut. 1854 km yang akan kita selesaikan. Terkait adanya ungkapan soal masyarakat tidak mau makan jalan tol, Jokowi menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah hal yang keliru. Justru dengan adanya jalan tol, waktu tempuh perjalanan akan semakin pendek. Dan hal tersebut menjadikan beberapa daerah lainnya semakin terhubung dan semakin maju tentunya. Kini Indonesia maju.